Dodi Sudrajat dibawa ke rumah sakit akibat DBD. Ini kondisinya. Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat dikabarkan dilarikan ke rumah sakit. Diketahui penyebabnya adalah karena serangan demam berdarah. Kabarnya, Dodi saat ini dirawat di RSUD Kemayoran, Jakarta Pusat. Lantas, seperti apa kondisi yang dialami Dodi Sudrajat akibat penyakit demam berdarah itu? Berikut ini informasi selengkapnya. Dodi Sudrajat sebelumnya diketahui sempat bepergian ke Bali. Akan tetapi, sepulang dari perjalanan ke Bali, kondisinya tiba-tiba menurun. Hal ini disampaikan oleh Tia, sepupu dari Dodi Sudrajat. Awalnya, kakek dari Galaske tersebut dikira hanya kelelahan. Namun setelah dibawa ke dokter, barulah terungkap kalau ia terkena demam berdarah. Ia semenjak pulang dari Bali, dikira hanya capek biasa, enggak taunya trombositnya turun. Terus kata dokter demam berdarah, ucap Tia seperti dikutip intip seleb dari laporan Lambe Turah pada Sabtu 23 April. Tia melanjutkan, jika Dodi Sudrajat sebenarnya sudah dilarikan ke rumah sakit sejak Jumat 22 April 2022. Menurutnya, kondisi ayah mendiang Vanessa Angel itu sudah sangat lemas. Karena mengaku sudah tak kuat, akhirnya Dodi pun segera dibawa ke rumah sakit dan langsung menerima perawatan di sana. Ia lemes dari kemarin, nah akhirnya Dodi gak kuat, langsung dibawa ke RS aja, terus langsung dirawat, ujar Tia. Dodi Sudrajat beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian netizen lantaran sederet drama yang diciptakannya pasca kepergian Vanessa Angel. Sebut saja, seperti memperebutkan hak asuh cucunya sendiri, yakni Galaske Ardiansa, hingga perceraiannya dengan Puput Pujiati. Melihat kabar Dodi Sudrajat dilarikan ke rumah sakit karena demam berdarah, netizen sontak merespon dengan beragam komentar. Kebanyakan meninggalkan komentar bernada negatif, namun ada pula beberapa yang mendoakan kesembuhan. Gunakan waktu sakitmu untuk merenung semua kelakuan yang kau perbuat selama ini, Pak Dodi, tulis salah seorang netizen, dilansir intip seleb dari akun @lambeturah pada Sabtu 23 April. Ya Allah Pak, segera pulih ya, jadikan semua ini hikmah, dan jangan lagi buat kegaduhan, saut netizen lain. Terus Gala harus jenguk gitu, timpal netizen lainnya dengan bercanda. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.